Guys, selamat siang. Jumpa lagi ya di YouTube channel Sian Pembeli, guys ya. Siang hari ini kita mau bikin kepah panggang saus kecap ya, guys ya. Kepah panggang saus kecap ya, guys ya. Nah, inilah dia. Terutamanya ada kepah warna putih. Ya, nanti kita rebuskan dulu ya. Dan untuk sausnya ada daun bawang, bawang putih, bawang merah, cili padi dan kecap ya, guys ya. Dan ini ada garam, penyedap rasa dan serbuk lada ya guys ya. Oke guys, terutama kita rebus ini dulu ya. Nah, air rebusnya tuh cuka sama halia ya guys ya. So, kita rebus. Karena kita mau buka demi kulit ya guys ya. Kita rebus sebentar ya guys. Tunggu rebusannya. Ini kita ulahkan. Ini kecap kita masuk ya. Ini bahan-bahannya kita masuk dekat sini ya guys ya. Masuk semuanya. Ini kita gaul ya. Selepas kita gaul, kita letak di sini. Kita tuang minyak panas ya guys. Itu ya, karena saya tidak punya limau, kita menggunakan kecap ya. Ayo cuka ya, sedikit cukup. Wow, enak guys. Oke, sekarang kita lihat kerangnya, kita angkat ya. Guys, inilah dia hasilnya. Aku udah kupas ya, dari kupas sudah dicuci tuh ya. Saatnya kita mau manggang ya, kita panggang dulu ya guys ya. Sekarang kita susun. Susunnya parut-parut ya guys. Kita
tadi sudah direbus, kita tak perlu manggangnya lama ya. Banyak nih guys ya. Masukin sampai habis guys. Ini wanginya. Oke, kita tutup dulu ya. Kita tunggu 2 menit, kita buka. Kita masukkan sambalnya sedikit. Kecilkan apinya ya Pak. Wow, lalu kita tutup ya. Kita tunggu lagi 2 menit, sepatnya kita angkat ya guys ya. Wanginya. Dengan tetap ya sambal itu.
dan sambalnya guys. Oke guys, inilah dia hasilnya ya. Kepah panggang saus kecap dah pun siap guys ya. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian suka jangan lupa kalian subscribe, comment, like and share guys ya, dan juga tombol lonceng guys. Nah, semacam biasa ya guys ya. Kalau kalian lihat video saya, kalian komen ya guys ya, dan saya akan lihat video kalian dan saya akan komen ya guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa esok, lain hari. Bye.